Suwon deh. Pak. Gak sobek. Iki Mardana. Iki Mardana Manira. Sebelahnya Manira. Sama solikin dah. Satu. Pintu di situ. Pintu apa? Lagi, ini siapa lagi? Sugiman ini. Sugiman, ya. Lo, pelolam, pelolam. Lagi siapa lagi? Eh? Iki siapa lagi? Le. Eh? Iki siapa? Iki siapa? Romacora. Eh? Masa lagi? Mardono lagi Mas Joko lagi Suwondo Iki Joko Mardono Iki Toto Bentar Sugiman. Konfes apa? Terus ya. Batang konfes. Foto. Yang telah jauh-jauh datang dari Ngawi. Magetan. Kerasan itu. Bapak Sarul yang dari Tulungagung menyempatkan diri untuk bergabung sama kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan yaitu kenikmatan sehat hingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas beliau lah kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Saya ucapkan selamat datang sama semoga bisa menikmati dengan yang saya rasa udah lumayan agak gelap. Yang pertama, yang ketiganya saya menghimbau untuk kedatangannya atau kehadirannya termasuk untuk ibunya supaya diajak kalau yang tidak berhalangan. Saya tidak menyindir dan karena kemarin kan kita ini ya kita adakan arisan biar ibu semangat itu oleh arisan terus data-data itu nanti caranya kita gimana lagi itu arisan double lah gitu. Itu aja, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, kalau memang ada unek-unek apa saran, silakan. Pak Sarul mana ada sampaikan? Karena nggak mana, buat kalau ketemu awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cuma menyampaikan sekelumit sedikit saja dari pusat sana, dari Kang Yunun. Dia minta sumbangan setiap kotama atau nama untuk kodim, masing-masing kodim. Sudah saya sampaikan sama Bapak Antono kemarin. Nah, kita minta persetujuan ke semuanya. Kalau menurut saya kurang pas, tapi untuk menurut rekan-rekan bagaimana nantinya, saya juga akan ikuti gimana baiknya. Yang pertama itu ada anak leting kita, anaknya itu sakit di rumah sakit, ada dua orang leting kita, anaknya sakit semua. Katanya ini mesti katanya dari dua orang ini kurang begitu mampu, makanya dia minta sumbangan kepada sosial. Jadi per orang itu yang nyumbang masuk ke WA kemarin itu 50.000 per orang, jadi itu dibagi dua, 25-25 maksudnya begitu. Tapi kalau menurut saya sama Pak Tasir tadi itu kurang pas. Kenapa itu? Kan gimana ya? Susah ngomongnya gitu. Tapi emang diri kita, politik kita sendiri yang sakit, itu kita harus wajib bantu. Apalagi pertama lahir. Kalau menurut saya, pertama yang bersangkutan aja gitu. Nah, ini adalah pertama yang bersangkutan. Jadi gimana menurutkan baiknya? Jadi 3.805 tanggal 2 Januari kan kita potong 50.000-an. Satu 4.563.65.000 sudah kita ada sosial almarhum Setianto tanggal 16/21/2016 200.000 dan 4.365.000. Bulan Februari sosial siswa Adi di Mojokerto kemarin 200.000. Sisa 4.766.000. Untuk arisan di sini kan 1.550.000. Jadi saldo terakhir 3.216.000. Jadi sampai sekarang Pak saldonya ya 3.216.000. Belum mati nol, karena kan 2 bulan katanya ya. 3 bulan sama sosialnya. Jadi ya saya motong besok mungkin ya baru bisa. Kalau ada unek-unek kita bahas ke depan ya, di depannya Wondo. Mengakhiri
Acara ini kita itu dikuasai panitia, dikuasai panitia pelatuh aku melunya ini. Berarti kaputo PTT. Berarti dhewe berarti dhewe iku menungso sing kepengin sampeyan nanti kok. Ya ora. Kayu opo ngono e? Aduh. Ana emang piye? Ini TVA karo Iwan. Dua makan. Kan mah ngono iki. Ada yang bayar yang masuk.